Halo, penonton setia MBA Channel. Hari ini kita akan membahas satu mustika ya. Teman-teman lihat di depan teman-teman ini ada sebuah gelang. Oke, ini gelangnya. Gelang ini terbuat dari bahan wesi kuning ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini ada ukiran-ukirannya ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman lihat, ini ukirannya persis seperti yang ada di wesi kuning kepompong. Coba saya kasih contoh ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, seperti ini, dia punya guratan-guratan. Ini adalah peninggalan zaman dulu ya, biasa dipakai sebagai jimatan kesatria-kesatria zaman dulu atau orang-orang yang berada di lingkungan kerajaan zaman dulu ya. Ini menggunakan gelang-gelang seperti ini, fungsinya adalah sebagai ageman karena kita tahu besi kuning itu mempunyai kekuatan atau power untuk melindungi pemakainya. Selain itu, besi kuning juga mempunyai kewibawaan. Jadi pemakainya tampak akan lebih berwibawa di mata semua orang. Kalau teman-teman pernah nonton film seperti zaman kerajaan, misalkan seperti Angling Dharma, mereka pasti menggunakan perhiasan-perhiasan seperti ini. Gitu loh. Nah, ini bukan benda sembarangan ya. Jadi biasanya yang memakai ini kalangan-kalangan tertentu, bukan rakyat jelata atau orang-orang biasa. Gitu. Nah, yang saya maksud kesatria ya, teman-teman bisa lihat seperti pendekar-pendekar zaman dulu yang di film-film seperti Angling Dharma atau apa, biasanya mereka menggunakan aksesoris-aksesoris seperti ini gitu loh, untuk menunjang kewibawaannya. Mereka meyakini dengan memakai besi kuning ini terhindar dari segala masalah, musibah atau bencana gitu. Oke. Ya, untuk besi kuning ini manfaatnya pasti teman-teman sudah tahu, semua sama, cuman yang menarik adalah ini berbentuk gelang gitu loh, dan ini kuno, barang kuno. Kebetulan ini dapat yang bagus, bisa dibersihkan hampir tidak terlihat kotorannya, jadi layak pakai, masih bagus gitu loh. Nah, kalau teman-teman mencari benda seperti ini tentu tidak mudah ya. Mungkin memang ini kalau kita lihat nih ada beberapa bagian yang hitamnya yang kotor. Ini memang nggak bisa dibersihkan. Ini udah dibersihkan secara paling maksimal ya seperti ini. Gitu loh. Karena ini benda-benda peninggalan, temuan, hasilnya seperti ini. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagikan, like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.